Satu, dua, tiga. Motong ayam. Bye. Bye bye. Bye. Satu. Bye. Dua, tiga. Bye. Langsung gas. Bye. Yakin ya deal serius. Eh guys, kita ikat dulu aja. Kita ikat dulu biar dia nggak ini. Udah. Pernah kan gimana? Gini. Ini dulu ya, ngepresin poni ya pasti. Iya, ngepresin poni. Ini yang berjaya poni. Guys, kita ikut dulu. Kenapa tuh? Kayaknya jadi cukup sih, 20 menit nanti segini ya. Segini. Lagi dikit. Oke. Mau segitu. Bener-bener diikat segitu, kita akan pancing dulu. Begini nih pas ya. Deal ya? Deal. Kita potong sih. Satu, dua, tiga. Masih segini. Depan tapi nanti belakangnya akar itu mana? Aku mau ikat daun yang ini guys, panjang. Panjang banget, parah. Eh, buat kamu jadi mau buat donasi. Kamu jadi buat donasi tuh jadi segitu. Kukui. Mau lihat bagaimana tadi. Payah banget ya. Thank you.
pendeknya belakangnya. Mau lihat gitu. Menurut kalian. Wih. Gimana rasanya? Kayak enggak pakai rambut. Kayak tadi kan panjang banget ya. Bener-bener dari panjang langsung habis segitu. Jadi ini rambutnya buat di. Iya sih, bener rambutnya beda. Makanya rata ini, bukan lukik ya. Ntar kamu lihat dia sendiri videonya loh. Karena aku ngobrolnya kematangan, jadi dia agak-agak tinggi tadi. Tuh. Gini-gini enak banget cuy. Akhirnya kira-kira aku bercanda loh, Karos. Beneran pengen rambut kayak di atas gitu loh, kayak belum pernah. Oh belum pernah? Perdana, berarti perdana segini. Pernah tapi kependekan, nangis. Tuh kalau dia gituin, kalau dia jepit dari sisi sini lebih kelihatan seger aja sih guru. Dari jauh kayak gini nih, Karos. Asik, bocah. Kayak belasan ya sih. Jadi dia. Rambutnya tadi mana tuh? Kalau lihat tuh. Teman-teman. Jadi yang punya rambut tadi ngomong aja nih buat donasi guys rambutnya. Tuh, rambutnya mau buat donasi ya, sen kanker. Iya, sen kanker gitu Pak, ada. Oh gitu, berarti aku nanti besok bisa lah kayak gitu-gitu. Ada beberapa sih yang aku waktu itu kasih, ada yang ngambil sini ya. Berapa ya? 30 cm ada sih, 30 cm ada sih kalau gak salah itu. Lebih enggak sih? Enggak juga. Wow. 30 cm anjir. Mungkin ya, semoga sih kalau lebih panjang kan lebih bagus kan. Daripada lumayan sih gitu. Jadi di segimana tadi? Segimana? Tuh, tadi tuh segitu kuy, kamu nyunya. Oh. Oke, udah. Sip. Sampai ketemu lagi di. Jadi emang masih bocah. Jadi kayak bocah sih. Belum sih. Ya oke, nanti kita lihat. Bye-bye. Thank you loh udah mempercayakan challenge diri sendiri. Thank you udah mempercayakan rambutku loh. Bye bye. Nanti aku taruh YouTube ya. Oke. Okay. Kamu jadi bisa lihat kapanpun kamu mau. Ada kan? Masih lama nggak? Okay. Okay. Ada yang mau masuk? Oh. Sip. Tiga. Ya, kita ikut dulu ya. Gimana nih kira-kira? Gini. Bawa dulu kan dia. Dibawa dulu kan dia. Dibawa dulu, oke. Impresi cuy. Kita ikat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia deg-degan nih pasti nih. Kalau udah sama aku udah deg-degan cuy. Turun ya lo turunin. Lihat ke. Nih. Berapa? Hampir sejengkal lebih. Sejengkal lebih. Finally guys, ini hasilnya yang tadi, dan ini udah aku blow tadi guys, jadi nah bentuknya long box.
Tapi banyak banget bu. Ini coba kita lihat kalau nggak ada ininya tuh. Gitu guys. Hasilnya, udah enteng banget ini. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di bawah. Oke, coba tuh lebih fresh banget. Lebih fresh pokoknya cuy. Tuh daripada yang tadi, dia udah ngerasa kayak berat banget. Jadi ini bentuknya benar-benar berubah banget sih, guys. Ini model medium atau long box. Bagaimana menurut kalian? Silahkan di komen di bawah video ini. Apa ada yang lebih berani? Ini nanti aku izin share, boleh kak? Boleh. Ini akhirnya diabadikan juga di channelku. Waktu itu pernah dipotong juga, tapi dulu panjangan ini sih, ya kan? Karena ini lebih panjang daripada nengok ke kanan atau ke kiri. Nah, depannya segitu cuy. Akhirnya, tadi kan panjang banget tuh dari yang ke panjang banget ya? Nih. Dari segini dibuang ya. Nggak tahu ini berapa senti dari ini. Cuy. Oke, lihat dari tadi nanti ke siapa yang bisa ngebelah ke kanan atau ke kiri? Oh, kanan kiri gue tuh baik. Jadi depannya belakangnya agak lebih pendek. Oke, nanti kita liatin belakangnya. Yes. Okay. Iya, sebenarnya pas diket tuh segini doang. Turunnya dikit. Segini aja. Ini tuh lebih panjang sih, separuh aja deh, separuh. Se? Oh yang gitu kak, nanti dia panik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Jill, potong turun dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Akin ya. Akhirnya pendek guys, ini hasilnya segini mereka. Dari rambut yang panjang tadi, ini udah aku keringin sedikit tadi. Nah, bahkan lebih halus, jadinya lebih kelihatan bervolume. Nah, dari depan dia kelihatan segitu. Kalau dia digerak-gerak ini, udah enteng tuh. Gimana? Udah ringan? Aman ya? Sampai ketemu lagi nanti kalau udah panjang. Bener, berapa senti tadi kira-kira? Lumayan sih. Oke. Sip cuy. Tuh, biar detail. Waktu itu Kaukta lebih pendek daripada ini sebenarnya. Udah lah ya lah, jangan ikutin Kaukta. Kaukta mah pasti mintanya disuruh dipendekin temennya. Tapi hari ini dia gak mau pendek banget. Jadi transformasi yang sangat luar biasa. Jadi random di bawah. Ini random padahal ya, nomor tetap hijau. Sama ada hijau. Kayaknya kafero, potong pendek. Dan aku kan layarnya segini nih. Layarnya segini nih. Oh, potong paling belakang, jadi kan nanti depannya lebih panjang ya. Deal?
guys, potong deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mau potong ayam. Bye. Bye bye. Bye. Satu. Bye. Dua. Tiga. Bye. Langsung gas. Bye. Finally. Tuh, guys. Ntar dia diabadikan momen, Dek. Berapa tahun berarti banyakin 2019. Ini hasilnya transformasi rambut apa hari ini benar-benar pendek.